Baik, sekali lagi karena Pertalite itu merupakan jenis bahan bakar khusus penugasan yang diberikan penugasan oleh pemerintah, maka untuk harga atau penyesuaian harga itu merupakan kewenangan kewenangan dari pemerintah. Nah, sekali lagi kami pastikan karena ini salah satunya ditanyakan media dan masyarakat kemarin, karena cukup banyak juga masyarakat akhirnya beli Pertalite karena khawatir kemarin akan naik. Saat ini kami pastikan harganya masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Mas Reno, yaitu Rp7.650 per liter. Masalah nanti penyesuaian harga tentunya kami menunggu arahan dari pemerintah. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.